Hai, assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali. Video kali ini saya akan buat double signal dan lampu brake berkelip-kelip. So stay tune, jangan ke mana-mana, layan video sampai habis. Bye gang. Wait a minute. Who are you? So macam mana dengan introduction tadi? Pakai suara tadi, okey kan? Sekali suara wife pun nak keluar juga masuk dalam TV. Alright, barang yang kita akan tukar adalah ni ya, lighting switch. Dilengkap dengan sekali lah dengan untuk lampu signal dengan horn. Dibagi sekali dengan untuk signal relay. Okay, apa yang ditulis kat sini sesuai lah untuk dipasang pada motor LC135, Ego, Ego S ataupun Solaris. Then next, ini adalah lampu yang saya masukkan tu, lampu brake belakang. Lampu brake ni berkelip-kelip, ala-ala macam kereta F1 gitulah. Okay, so sekali ni sekali arung lah. Saya beli sekali, ini adalah fuel tank cap. Ya, ini penutup tangki minyak. Ini daripada jenama Enkai ya. Enkai ke Enkai ke, tu pandai-pandai lah, itu merujuk pada benda-benda yang sama lah, jenama yang sama. Kalau ada yang berminat, saya sediakan link dekat bahagian description. Ok, so step pertama kita akan buka lah carbon handle ni, depan dengan belakang. Then barulah kita tukar lah yang set original ni dengan yang kita akan pasang ni lah. So ini signal yang asal. So benda yang dicabut cuma ni je, wayar kuning, wayar hijau dengan soket warna merah ni lah, dengan satu lagi kabel choke. Okay. Tak susah, dia simple je. So ok, ni barang yang kita akan tukar lah, yang baru. Nampak lah beza dia. Kalau yang ini pun tak berapa elok dah. So benda ni pun sama macam yang original. Dia ada soket merah, kuning dengan hijau. Ok, dapat perbezaan dia ketara eh. Kalau yang asal ni, switch untuk lampu utama, dia ada high beam dengan low beam saja. Kalau yang ini, dia ada 3 klik lah. Ni high beam, ni lampu biasa. Yang bawah ni saya tak sure, mungkin lampu off kot. Ni signal, signal. Ni siap ada tanda ni lah, hazard light. Horn samalah. Alright, jom pasang. Okey, untuk bahagian switch dah settle. Just plug and play saja. Ikut je warna asal, kalau hijau dengan hijau, kuning dengan kuning. Soket merah ni dengan soket merah lah eh. So now kita akan tukar dia punya flasher relay, iaitu signal relay. Okey, untuk V1 ya. Kedudukan dia kat sini eh, betul-betul bawah meter. Ni. Saya elak sikit ni. Ni dia. Ada tulis Mitsuba 12.8 volt ni. Okey. Ni je. Kalau LC selain V1, kedudukannya dalam dada lah. Dia sebelah dengan apa tu? CDI. So kita akan buka yang ni.
Alright, ini dia rupa dia. Lebih kurang sama je. Cuma ada beza sikit. Yang original ni berat sikit eh. Yang ni ringan lah. Tapi dia punya soket dia sama lah. Bagi sekali dengan getah ni. Terpulang lah kalau nak pakai yang original balik pun boleh. Nak pakai yang dibagi pun boleh. Okay, make sure kedudukan sama eh macam ni. Macam asal ni. Okay geng, dah siap pasang. So kita akan test lah eh, jadi tak jadi. Okay, ni lampu mati. Tak sinyal. Sasi ini hidup. Okey, ini mati. Lampu bawah. Tak, lampu tinggi tak hidup pula. Oh, mentol terbakar. What? Okey. Boleh switch off lampu. Lampu biasa. Signal. Okay, signal sebelah sana eh. Sebelah kanan. Sebelah kiri. Kiri, kanan. Oh, macam ni. Okay, ni double signal. Belakang. Alright, jadi geng. Okay, penutup ni cara tu. Sini ada tanda eh. Kalau dia close, tutup. Kali hijau. Open, warna red, merah. Ha tu. Okay, sebelum kita nak habis ni, kita test sikit lagi. Okay, ni signal kanan. Tolak. Kiri. Okay, jadi pun. Depan, belakang. Okay, ngam. Alright gang, video sampai di sini saja. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum.